Oke, jumpa lagi dengan saya Roland. Kali ini kita akan belajar membuat sebuah rumah tinggal tiga dimensi dari dana yang kita buat sebelumnya, ya. Ini dia. Nah, ini sudah ada dana, sudah ada tampak di sini, ya. Ada tampak. Jadi kita harus paham dulu, ingat parameter atau ukuran-ukuran yang kita buat dalam tampak ini, ya. Nah, di sini saya pakai AutoCAD 2016 dengan workspace AutoCAD klasik, ya, AutoCAD klasik, sehingga tampilannya seperti ini toolbar-toolbarnya. Misalkan kita ingat parameter pertama dinding itu berapa tingginya yang kita buat, misalkan dari sini ke sini 3,98 atau 4 lah ya. Nah, jadi pertama kita gunakan ya tampilannya adalah di toolbar view ini SW isometric seperti ini. Jadi gambar 3D itu akan kita gambar dari gambar 2D yang kita gunakan. Kita matikan dulu layer-layer ini ya, yang nggak begitu penting. Misalkan dinding, ini kita matikan semua. Dan pintu, format ini, keterangan kita matikan, terus dimensi ya. Sudah mati ya. Oke. Oh, ini atapnya, garis atap kita matikan. Langkah pertama yang kita gunakan adalah menggambar dinding. Dinding dengan menggunakan tool atau perintah polysolid yang ini. Atau ketik polysolid ini. Klik polysolid, ketik H. H itu ketinggian dinding. Ketik 4, enter. Kemudian ketik W. W itu width, lebar atau tebal dinding 0,15, enter. Kemudian justify-nya pilih 0. Atau center. Oke, ingat kita mulai misalnya dari sudut ini. Kalau kita mulai dari sudut ini, kita harus akhiri di sudut ini. Kita mulai dari dinding sebelah luar. Ya. Aktifkan F8 biar lurus dia. Ya. Ini dinding luar. Semua dinding luar ini pastikan itu sudah di titik-titik itu harus benar kita buat. Kita klik. Ini sampai di sini, kemudian di sini, kemudian terakhir di sini ya. Tadi kita awal di sini, kita tutup di sini atau ketik aja C, enter. Dinding luar ini sudah jadi ya, ini. Kemudian dinding dalam, enter aja langsung dari sini ke sini. Ya. Kemudian kamar-kamarnya dari sini ke sini, tutup ya kamarnya, kemudian dari kamar ya, dari sini boleh ya, dari sini, ke sini lagi, kemudian dari sini ke sini, sampai sini nggak apa-apa. Kemudian dari sini kamar mandi ya, dari sini ke sini kamar mandinya, ada sini mana yang belum? Oh, ini ya belum ya. Dari sini pastikan semua sudah terbuat, sudah ada dindingnya ya. Mungkin itu ya. Jadi ini kita union, klik ini union ya, union, klik semua nih sehingga dinding-dinding itu semua menyatu satu kesatuan. Enter. Jadi kalau kita lihat di konseptualnya udah gini dia. Oke. Nah, kemudian kita buat dulu ini layer dinding. Kita matikan dulu layer dinding ini atau ini kita buat dulu layer dinding tiga dimensi aja ya. Layer dinding tiga dimensi. Kita matikan dulu layer dinding tiga dimensi. Sekarang kita buat lantai. Lantainya itu dengan cara ini di posisinya di top dulu. Top sehingga seperti ini. Lantai itu adalah
lantai di rumah ya, di dalamnya dengan PL, PL, enter. Ingat di sini, kelilingi semua bagian dalam bangunan. Kelilingi ini, ya, kelilingi sini. Kemudian ini ada kusen, kusen ini di atas lantai, berarti jangan sampai sini ya. Nah, baru sini, kemudian sini, ini ingat kusennya lagi, kemudian ke sini, ini semua dikelilingi, ya, sehingga sampai selesai nanti, sehingga nanti sudah kalau sudah selesai nanti dia akan tampil seperti ini. Jadi ini dinding yang kita buat, lantai. Ingat ya bahwa lantai di sebelah kamar mandi ini lantainya sampai ke sini, ya. Itu dia. Sudah selesai lantai. Kemudian coba ini di copy dulu atau di move dulu, move lantai ini. Pindahkan ke kanan nih. 8. Ya, ini. Kemudian kalau gini, ini kita lihat di tampilan SW isometric. Sudah ini dia. Ini nggak bisa kita ekstrak langsung. Misalkan ini saya buat ini lantai ya. Nah, ini layarnya lantai. Ini kalau saya extrude dengan menggunakan ini, extrude, enter, dia nggak mau. Oh, mau dia. Lanjut ya, extrude, baru ketik dia tebal lantainya 5 cm, 0.05, enter. Oke, ini dia. Kemudian copy aja nih, copy dulu, klik ini, ambil di bawah ini. Copy, klik, ambil di pas titik ini. Pindahkan ke sini. Ke sini. Oke. Ini dinding, bangunan ini sudah ada lantainya. Cuma lantai ini belum ada ya. Lantai teras nih. Boleh ya. Kalau lantai teras ini PL lagi. Dari sini ke sini ya. Lantai terasnya, titik C, enter. Ini terasnya, extrude nih, extrude, ini. Ke atas ya, tarik ke atas, ketik 0.03, enter. Ini kalau saya lihat di konseptual, ini sudah ada lantainya. Ini turun lantainya. Kalau saya buat dindingnya lagi, saya hidupkan dinding tiga dimensinya. Saya hidupin, nah ini dia, udah ada lantainya. Nah sekarang ini kita di video frame, kita buat yang namanya apa, kusen. Ini lubang kusen ya, lubang kusen. Lubang kusen itu kita harus ingat ukuran kusennya. Misalkan ukuran kusen ini adalah dari sini ke sini salah 1,3. Tapi yang penting ini tingginya. Tinggi. Ini 1,3. Terus dari lantai rabat ini berapa ketinggiannya? Ingat nih, dari kusen bawah ini ke lantai rabat yang ini. Ya. Dari sini ya. Ke lantai rabat ini 0,87. Oh, sorry. Ini ya. Dari sini ya, sorry, dari sini ke sini 0,95. Tadi 1, dari ini, ingat, ini tingginya tadi 1,3. Jadi kita buat, yang pertama, kita buat ini box, ingat box ini, kita klik, kliklah di kusen ini, ya, kusen, ini, baru sampai kusen yang sebelah sini, klik di melintang ya, diagonal, angka ke atas ketik 1,3 tadi. Enter. Gitu ya, 1,3. Ini kita gunakan dulu dinding aja dulu ini. Oke, yang ini kita matikan, layar dinding 3D biar nggak mengganggu. Nah, gini ya, oke. Kemudian box lagi, box yang ini juga. Sini
Terus kita dinding aja mainnya. Dinding nih mana? Oke. Box dari sini ke sini diagonal sampai ke atas 1.3 enter. Yang ini juga karena sama tingginya angkat ke atas 1.3. Kemudian yang mana lagi, yang ini klik diagonal sini angkat 1.3. Oke. Ada lagi 1, 2, 3, 4. Empat jendela yang sama ya. Kemudian ada jendela yang beda lagi, ini adalah ya, 1,7. Tapi ini 1,7. Kita buat box jendela yang ini ke sini. Ini 1,71.7. Jendela utama yang depan, baru box lagi dari sini ke sini 1,7. Kemudian yang ini kita buat lagi. Oke, udah ya. Sekarang kita move. Move. Enter 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Enter. Ambil di sini. Angkat ke atas tadi 0.95 kan? 0.95. Enter. Ini ya. Kemudian kita buat pintunya. Pintu box ya. Dari sini melintang ke sini, angkat ke atas ya, sampai mana ya, dari sini ya. Ini ya. Sekarang kita, dan pintu-pintu ini juga kita boleh buat ya, pintu-pintu yang ini semua, yang dalam ini ya, ini ke sini. Ya, sampai tingginya setinggi ini. Gak apa-apa, ini sama. Semua ini tinggi. Pintu-pintu. Nah, misalkan pintu kamar ini juga gitu ya. Ini. Samakan aja ke sini. Nah, udah. Itu dia. Sekarang saya aktifkan dinding 3 dimensi. Ini dia. Kalau saya aktifkan di sini konseptual, lihat nih. Ini belum bolong, belum ada penempatan daripada tempat daripada kusen-kusennya. Oke. Okay. Oh, ini satu lagi. Box ini ada apa namanya? Boven di kamar mandi. Di sini tinggi bovennya 0.6. Oke, okay. Ini juga gitu. 0.6. Baru move, angkat bobennya ini, move ini, enter, ambil di sini, diklik ini, angkat ke atas lurus ya, ketik 2 meter dari lantai itu. Nah, sekarang kita mau subtract. Oke, nih. Subtract atau ketik SU, enter. SU, enter. Klik dinding ini semua, enter. Klik lubang ini semua. 1, 2. Semua, pokoknya yang kita lubang, yang pintu-pintu tadi semua, kita lubangin dengan subtract. Ya. Enter. Lihat apa yang terjadi. Maka ini sudah ada lubangnya. Ya. Ini sudah berlubang. Ya. Ini sudah berlubang. Ini juga sudah ada lubang. Ini ada lubangnya. Ya, sudah. Yang ini ada masalah, kita lubang lagi nih Bu, nggak apa-apa, kita lubang lagi. Kita lihat. Mungkin nih, kita ulang nih box.
meter, 1,3 meter, baru mau 0,95. Kita lihat dulu apakah itu sudah berlubang atau belum di orbitnya. Oh, iya. Belum berlubang ya. Oh ini dia. Nah ini belum berlubang. Dan ada masalah di sini. Kalau ada masalah di situ kita buat segini. Kita buat dulu box di sini ya. Kita buat aja box ini ke sini, baru kita buat di sini tingginya sini. S U enter, GM ini enter, GM enter. Nah, kita lihat di sini udah berlubang kan? Nah gitu. Yang ini juga begitu juga kita buat kalau ada masalah gitu. Mungkin tadi nggak presisi, nggak pas dia. Ya. Kita buat aja box di sini. Box misalkan ini. Kita buat sini. Ya. Sorry, bentar. Box. Kita buat ini. Baru ada lagi box ini. Box. Di sini kita buat box. Baru kita bisa juga ini gitu ya, kita lalu super lagi SU enter, kita super lagi subtract ini atau gini geser dulu ini mau ini mau karena tadi lubangnya adalah oke maka SU enter ini enter ini dan ini kita lihat ini sudah pasti lubang nanti ya, sudah berada lubangnya di lantainya. Oke, itu cara membuat lubang ya. Nah, ini apa nih, ini adalah kita copy aja ini dulu, copy sini ya, nanti ada perlunya. Ini lantainya, rabatnya, extrude aja nih, extrude kalau kita enter tarik ke bawah. Ke bawah 0,1 misalnya. Sudah. Ini sudah ada lantai rabat, lantai teras, lantai rumah. Itu dia. Sekarang kita membuat kusen. Kusen. Atau kita buat dulu ini. Apa namanya? Roster. Atau ventilasi lubang angin, kita tahu ukurannya berapa, ini tingginya 0,25, lebarnya 0,15, tebalnya pasti 0,315. Maka caranya misalkan di sini kita buat roster box, baru ambil di sini, buat di sini ya, ketik, wah ini get, nah box di sini kita buat alokasi add ya 0,15, 0,15, 0,25 enter. Nah, ini dia. Kemudian tingginya dari atas kusen berapa posisinya? Kita ukur di sini 0,13. Baru kita angkat ini move. Atau copy dulu nih, copy. Ambil di sini, di tengah nih. Baru copy lagi.
Di pinggir ini. Ada berapa nih posternya di satu pintu Niti ya kan? Oke, mop. Kemudian mop ini sekaligus. Ini satu, dua, tiga. Enter, ambil di bawah. Ini angka ke atas, titik 0.13. Enter. Nah, kemudian copy. Copy di sini, satu, dua, tiga. Enter, ambil di titik ini, pindahkan ke titik yang ini. Oke. Di sini lihat di mana posisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, copy dulu ini. 1. Pindahkan ke sini. Kemudian, copy lagi yang ini. Ambil di sini. Pindahkan ke sini. Oke. Baru buat garis bantu. Ke sini. Ini garis bantu ya. Baru ketik di TJ, di type. Ini bagi berapa nih? Bagi 5 ya. 5, enter. Oke, 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Benar. Benar ya. Baru copy aja nih. C, U, enter. Ambil di sini. Pindahkan ke titik ini. 1, 2, 3, 4. Oke. Ini garis bantu ini dihapus ya. Dihapus. Karena yang tadi garis bantu. Dilihat. Oke. Sekarang kita subtract. Kita lihat nih. Ini dia posisinya. Tapi belum berlubang. Caranya SU enter atau klik ini. Klik. Nah, simbol dinding, enter, klik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih ada satu lagi di sini. Makanya kita harus perlu pakai 2 di wireframe. Enter. Ya, ini udah berlubang nih. Ya, udah berlubang. Kemudian saya buat di sini. Ya. Oke, ini nggak belum berlubang ya. Baru SU enter lagi. CU, saya copy dulu biar berlubang. Tadi ada yang salah nih kayaknya. Ini saya taruh di sini aja biar berlubang. Untuk mengatasi kalau tidak berlubang dia ditebalin. Ya. Baru saya copy lagi ini. Pindahkan sini. SU enter subtract ya, klik ini enter, klik ini semua, klik kotak-kotak kecil ini sehingga dia berlubang. Kita lihat ya, sudah berlubang semua. Sekarang bagaimana kalau kita cara membuat kusen jendela kusen? Nah, misalkan saya buat satu, nanti yang ini ventilasi nanti diisi semua sekeliling jendela di mana yang ada ventilasinya. Sekarang kita buat jendela, kita buat dulu satu di sini. Nah, misalkan kita pakai box saja. Box, kita buat kusen ya. Kita bekerja di layar kusen nih. Layar kusen. Oke. Box di sini. Ya. Tarik ke sini. Diagonal, angkat ke atas. 0.05 lebar kosen. Baru di sini juga gitu. Baru tarik ke bawah 0.05. Dan udah. Kemudian kosen yang sebelah nih. Copy aja yang satu ini. Copy kosen yang ini. Pindahkan ke sini. Baru extrude. Yang ini ext enter, tarik sampai sini. Oke. Udah. Kemudian copy aja nih. Copy, ambil di sini, pindahkan ke sini. Maksudnya biar. Udah ya. Sorry.
Bawa aja, bawa aja ini. Absen sini ya. Oke. Copy lagi. Yang ini, ambil tengahnya, pindahkan ke tengah. Oke. Lihat nih. Ya, lihat. Oke. Nah, di sini. Benar kosinya kan? Cuman spawning-nya belum ada. Cara membuat spawning adalah ini. Nah, kita buat dulu, kita aktifkan ini UCS-nya, Z-nya ini. Ini klik Z axis vector, klik di sini, pindahkan ke belakang. Nah, Z-nya ke belakang, sehingga kalau kita buat rectangle atau box ini, rectangle, REC, REC, enter, dari sini ke sini. Baru offset nih, offset, O, enter, 0.01, yang ini, baru klik di luar. Nah, ini dia. Kemudian, copy ini, copy, ambil di sini, pindahkan ke sini. Oke, ini hapus. Ya. Hapus, ini saya buat satu ya. Nanti kita buat yang lainnya satu dulu. Baru yang retainnya yang kita buat ini, di extrude, EXT, enter, 1, 2, enter, tarik ke belakang, setebal daun jendela, 0.03 misalnya. Jadi lihat nih, kalau saya konseptual ini sudah ada. Cuman belum kita subtract. Subtract aja caranya. SU, enter. Klik yang kosinnya 1, 2, 3, 4, 5, enter. Klik yang ini 1 dan 2, enter. Nah, udah. Ini sudah ada yang namanya apa namanya ini, ya, spawningnya. Ini sudah ada spawningnya. Oke, sudah ada spawning. Oke, sekarang kita mau buat jendela. Daun jendela, daun jendela ya, daun jendela dengan cara ini rectangle yang ini sampai sini, daun jendela ya, rectangle di mana daun jendelanya di sini ya, lalu kemudian jadi ya, daun jendela itu posisinya saya lihat dulu. Di sini ya. Daun jendela red jendela di sini. Tanya. Ini. Sampai sini. Ya. Ya. Baru kita offset nih. Set bingkai jendela 0.07 ke dalam, baru kita extrude nih, extrude ini dan ini, enter ke dalam 0.03, baru subtract SU, enter, klik dulu yang luar, enter ke yang dalam, enter. Lihat ya, sudah ada bingkai jendelanya.
Masukkan ini ke layer daun jendela. Oke. Hidupin, hidupin. Nah, ini, ya. Ini daunnya. Kemudian ini di copy aja. Copy. Ambilnya di mana? Di sini pindahkan ke sini. Kita lihat. Oke ya. Ini pas move ya. Jadi ini di move. Ya. Nah, sekarang buat kacanya. Kalau kaca ya, kacanya tinggal buat aja rectangle lagi. Buat aja di sini. Buat kaca di sini. Kemudian extrude, kacanya tebalnya 0.05. Sana 0.05. Sudah. Nah, ya, sorry. Extrude, ext enter 0.005 gitu ya. Nih baru copy aja nih, ambil di sini, klik klik di sini. Oke, ini masukkan ke layar kaca. Kalau belum ada dalam layar kaca, oke nggak belum ada, kita buat dulu. Nah nih kita, misalnya di sini layar kacanya. Nanti kita buat. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah. Nanti yang ini kita buat juga kosen-kosennya. Misalkan saya mau buat kosen yang ini dulu. Biar kalau ini sudah bisa ya. Yang jendela nanti seperti itu. Ini tinggal putar nanti. Putar. Kalau memutar ini gampang. Nah, rotasi dulu ini. RO, enter. Klik yang ini. Ini. Klik. Oh, sorry. Nah, rotasi itu putarannya itu adalah searah sumbu Z. Maka Z-nya ini, Z-nya ini ya, kita rubah ke sini. Ya. Z-nya ke sana. Oke. Sehingga RO enter rotasi ini jendelanya, kacanya, daunnya rotasi. Rotasinya di sini. Ini di sini. Sorry, Z-nya ini harusnya rotasi. Nah, ini ya. Ini. F8 biar pelan dia. Ini. Ketik katakanlah 25. Nah, S. Berarti rotasi yang ini. Yang ini ambil di sini minus 25 ya, ini sudah mutar ya, sudah mutar dah ya. Oke, lanjut yang ini, kusen yang ini dulu ya. Ini kusen harus di atas lantai, maka move dulu ini, move sama ini. Bentar, ambil di sini, jangan di sini. Baru kita buat dulu box ini dari sini. Oke, kita jetnya ini kan masih ke sana. Kita posisikan dengan nih yang ada belah dunia, sehingga jetnya ke atas. Baru bisa dibuat box ini dari sini, tarik ke sini, tarik ke bawah 0.05, itu ambang atas kusennya. Nah, kemudian extrude kusen yang ini 1, 2 enter sampai tingginya sampai sini. Nah, udah. Oke. Sekarang
box yang ini, kuesioner yang ini sampai ke sini 0.05, yang ini juga begitu 0.05. sekarang kuesioner bagian luar ini ya, copy aja nih, copy, ambil yang kuesioner ini, ambil di sini dulu, ini tidak menyusut nih, maka extrude txt ini pindahkan ke sini. Oke. Baru demikian juga sebelah sana, atau bisa aja di copy, copy, ambil di sini, pindahkan ke sini. Oke, kita lihat. Ini sudah ada kosongnya, tinggal buat spawningnya, caranya sama yang tadi. Ya. Mungkin yang lainnya bisa, nanti kita buat lagi cara membuat plafon, atap, sama melengkapi ini semua. Mungkin itu dulu untuk hari ini. Semoga berhasil. Nanti kalau ada mau ditanya, silakan ditanya. Terima kasih. Oke. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.